Halo Dexter Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Mitsubishi Lancer Evolution X warna putih metalik tahun 2008. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Kingsmart 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas. Baik, kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada official license product dan berbagai merek pabrik mobil ya guys. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Sedangkan untuk bagian bawah tidak ada yang perlu saya bahas. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini, Mitsubishi Lancer Evolution X. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 4,5 cm, dan lebarnya 5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Mitsubishi, sedangkan lampu depan ini menggunakan Mika. Untuk bagian grill, grillnya menggunakan mika atau plastik ya guys. Bumper bawah terbuat dari bahan besi. Di bagian di sini ada tulisan Lancer Evolution X. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca depan dan belakang ini menggunakan mika, sedangkan kaca spionnya terbuat dari bahan besi. Spoiler belakang juga terbuat dari bahan besi. Baik, kita lanjut ke bagian ban. Bannya terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik ya. Dan untuk tipe mobil ini adalah tipe pullback, jadi seperti ini. Mobil ini tipe pullback, dan untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka, setirnya ada di sebelah kanan. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di tengah di sini ada logo Mitsubishi, sedangkan lampu rem yang warna merah ini menggunakan Mika. Untuk sebelah kiri di sini ada tulisan Lancer Evolution ya guys. Sedangkan untuk bagian bawah bumpernya terbuat dari bahan plastik, dan untuk knalpot ada dua juga terbuat dari bahan plastik. Di bawah sekali di sini juga ada tulisan Lancer Evolution X ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X KT5329 skala 1 banding 36 Kingsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Mitsubishi Lancer ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam diecaster Indonesia. Bye-bye.